Sebabis TV, kita kembali dengan acara UKM Juara. Ya, kembali kita bertanya-tanya kepada Pak Juri ya, yang bergerak di bidang rumah jahit orin sebetulnya ya. Betul. Tapi lebih sekarang lebih mempunyai produk yang rajut, berkaitan dengan rajut ya. Iya. Nah, Kang Juri selama ini kan berusaha itu berusaha membuka usaha ya, betul, membuka usaha rajut ataupun rumah jahit orin ini menerima jasa jahit ya. Nah, itu sudah sekian lama kan dijalani ya. Beberapa bulan mungkin ya yang ininya ya. Kalau saya sih sekitar dari bulan Maret saya ikut terjun itu dari Maret ya. Masih hitungan bulan ya. Tapi sudah luar biasa hasilnya ya. Hasilnya luar biasa sekali. Kemudian yang ingin saya tanyakan nih, kan biasanya kalau kita berusaha tuh harus ada manajemen ya. Betul. Nah, entah itu pembukuan ataupun apapun itu, karena kita bisa melihat sejauh mana sih keuntungan ataupun apakah kita untung atau kita rugi gitu kan dengan pembukaan itu. Bagaimana tuh manajemennya dari rumah jahit orin? Untuk masalah selama ini karena kita bidang jahit bu ya, jasa jahit, alhamdulillah untuk manajemen kita mulai ada peningkatan. Yang tadinya hanya di offline, sekarang udah mulai ke online. Jadi ada lah, mulai dari yang jauh kita udah mengenal lah sama jahit orin itu, terus hasil jahitannya kita udah kelihatan, dan inilah. Nah untuk rajut itu kita baru bu, karena programnya dari pemerintah kita harus punya tanggung untuk ini produk, kita baru produk, kita baru. Nah kita baru memasarkan, baru masih dari kemarin pameran dari UKM Jawara yang di Kabupaten Murung Barat. Keduanya kita coba dimasuk ke media sosial juga, kita ke IG kita menggunakan media sosial betul. Ya, kita add ke IG kita, coba apa kekurangannya, apa kelebihannya. Terus kita juga ikut kemarin, alhamdulillah kita ikut SBM coaching klinik di SBM ITB. Ya. Jadi untuk meningkatkan kita ya. Manajemen kita juga kita ikut di sana. Kita tanyakan juga apa kekurangan kita, apa kelebihan kita. Ternyata ya adalah kita harus perbaiki juga. Jadi terus-terusan belajar meningkatkan untuk meningkatkan strategi baik itu pembukuan ataupun manajemen ya, maksudnya manajemen ataupun meningkatkan bagaimana produk kita untuk diketahui untuk oleh orang lain atau masyarakat yang luas ya, seperti itu. Nah ini untuk manajemen yang akan buat ini, apakah sudah ada yang membuatnya ataukah sudah dikondisikan oleh Akang sendiri, oleh Akang atau ada karyawan atau bagaimana? Kalau untuk jasa jahit kita masih kita berdua sama istri, sama kalau emang ada banyak kan ya manajemennya kita ada karyawan juga. Nah untuk yang kelanjutan kita kasihkan ke kakak sama ibu. Jadi nanti kita manajemennya untuk pembukuan. Pembukuannya kita udah kita buat. Dibikin buat sendiri, bikin sendiri. Udah ada karyawan atau bagaimana? Kita bikin sendiri sama saya, sama ayah, sama di sini. Cukup bagus karena manajemen itu penting. Betul, ya, ya kemajuan kita untuk untung dan ruginya kita bisa lihat, bisa ketahuan bagaimana kita meningkatkan. Ini ternyata banyak nih peminatnya, berarti seperti itu akan kita buat lagi, akan kita lebih pemasarannya lebih ditingkatkan lagi. Betul. Nah sekarang untuk pemasarannya bagaimana nih? Kalau dengan rajut dan rumah jahit orin ini pemasaran selama ini sih masih banyak di 80% offline. Kita di jasa jahitnya, untuk online-nya kita coba di IG sama Facebook, kita sebar juga, kita terima jasa jahit, kita terima belajar jahit juga. Nah sama juga para rajut offline sama online dari ya, media sosial kita lebih betul menggunakan media sosial, ya, media sosial karena kita akan lebih dikenal oleh masyarakat lebih luas lagi ya. Jadi terus kemudian untuk yang jasa jahitnya ini, apakah menerima partai besar ataukah hanya baru satuan? Nah, untuk selama ini kita udah terima yang custom, masih custom bu, masih custom. Tapi kita udah coba kemarin pembuatan jas alma mater. Tapi tetap custom, kita ukur satu-satu. Walaupun jumlahnya baru 40 pieces, kita alhamdulillah lah, udah paling banyak. Sebenarnya kita cuma satu, dua, tapi itu paling banyak lah. Selama ini step by step lah, dari mulai satu-satu yang kemudian bisa lebih banyak lagi menerima, bahkan bisa memproduksi lebih banyak lagi. Amin. Nah ini sahabat Serabis TV, sebetulnya kita bagus banget nih dengan ceritanya Kang Juri ini yang mulai menerima jasa jahit ini satu-satu, tapi insya Allah dengan semangat yang besar akan menciptakan
jasa jahit ini menjadi lebih besar, menerima lebih besar lagi ya. Para teman-teman yang ingin menjahit ke rumah Orin itu bisa dipastikan puas. Amin. Gitu ya. Kemudian jasa dari rajut. Rajut ini pun bisa di custom juga. Bisa. Juga. Jadi teman-teman yang suka dengan rajut ini bisa pesan juga di rumah jahit Orin. Bisa. Iya. Oke. Untuk yang selanjutnya kita lihat yang lewat yang satu ini.